kami ingin melakukan praktikum dengan mata kuliah zoologi vertebrata dengan spesies aves atau ayam ini dengan nama latin Gallus gallus domesticus. Saya Helmi Julianto dengan nomor induk 18143135 dan rekan saya Intan Nurbaya dengan nomor induk mahasiswa 18142136. Baiklah, adapun bahan dan alat yang kita gunakan yaitu ada pisau, ada getter, kemudian ada gunting, ada pinset, dan ada pentul. Adapun bahannya yaitu seekor ayam dan styrofoam. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan morfologi dari ayam ini. Adapun morfologinya yaitu pial atau jengger. Di paling depan itu terdapat paruh atau mulut, bulu mentol yang bagian sayapnya, cuping atau telinga, bulu punggung, sayap, bulu ekor, tungkai kaki, taji yang paling belakang ini. Baiklah, kami akan membedah spesies ini. Kami akan memperkenalkan struktur anatomi dari ayam ini. Yang pertama itu ada esophagusnya atau kerongkongan, tembolok yang bagian tempat penyimpanan makanannya, jantung. Kita bisa lihat sini jantungnya tadi masih berdetak. Hatinya yang terbagi menjadi dua ini. Empelahnya, usus kecil terdapat di bagian belakang empelahnya, usus besar, dan empedalnya di belakang hati ini. Itulah hasil praktikum kami tentang anatomi dan morfologi dari Gallus gallus domesticus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.